Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di TO Channel. Kali ini saya mau menunjukkan jalan menuju ke tempat yang sekarang lagi viral ya teman-teman, yaitu Masjid Raya Al-Jabar, Kota Bandung. Lalu dari Jalan Soekarno-Hatta ini sudah sangat dekat ya teman-teman. Lalu dari Kota Bandung kita menuju ke arah Cilenyi, dan nanti di tengah perjalanan kita akan berbelok ke kanan ya, karena lokasi Masjid Raya Al-Jabar berada di sebelah kanan dari Jalan Soekarno-Hatta ini, dari arah Kota Bandung. Nah, kita coba menepi ke kanan. Kita coba untuk putar balik ya, karena di sini tidak boleh sembarangan, harus di tempat yang sudah disediakan sehingga aman bagi semuanya. Nah, ini sudah mendekati di area gede pagi ya. Ini sudah Kecamatan Gedebage, sehingga sudah mendekati lokasi dari Masjid Raya Al-Jabar Bandung. Nah, ini ada tempat khusus untuk putar balik. Kita putar balik di sini. Oke, setelah aman kita baru putar balik, dan di sini ada petunjuk jalannya ya. Al-Jabar. Thank you.
ya teman-teman semuanya, ini sudah di komplek pelataran dan parkiran Masjid Al Jabar Bandung ya teman-teman. Ini memang sungguh amazing ya, karena di lahan yang seluas ini, dan lihat hampir penuh ya sepanjang jalan, penuh dengan deretan mobil ya. Ya, memang sungguh tren ya. Orang Indonesia itu kalau ada tren pasti seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kembali kepada Bapak Aib, dan juga Ibu Lina. Kepada Bapak Aib dan Ibu Lina dari Cisapi, ditunggu anaknya Ananda Farid di ruang pusat informasi yang berada di lantai dasar Masjid Raya Al-Jabar. Ya, ini di setiap tiang ada satu speaker untuk menginformasikan kepada para pengunjung. Oke, ini dia tepat di tengah-tengah danau, depan danau ya, buatan Masjid Raya Al Jabar. Ya, ini dia. Sampai di sini ya. Ini dia.